Oke, sahabat pecinta ROG, selamat datang di channel pecinta ROG. Video kali ini saya akan mengganti tali jam tangan yang kalep menjadi bahan stainless ya. Jadi kalau yang kalep dia di sini ya kelihatan opong. Kalau misalnya yang stainless nih di pinggirnya ini dia ada mahkotanya, ada rumahannya. Jadi dia biar nggak opong. Dan kalian siapkan obeng min aja. Cara bukanya kayak gini. Nah, autofocus, tekan aja di pinggirnya. Nah, ini udah buka. Terus bukanya yang samping juga sama. Nah, ini udah. Dan saya akan ganti talinya. Dia harus sesuai ininya ya. Kalau yang ini, berarti ini bagian menghadap ke atas kayak gini. Berarti ini bagian atasnya. Nah, oke, jadi masukin aja. Cara pasangnya kayak gini. Masukin ini dulu ya. Ininya mahkotanya masukin dalam dulu. Nah, baru kalian dorong aja ininya. Satu arah dulu. Nih. Ini udah. Jadi yang pinggirnya itu kalian dorong aja pakai obeng min ya. Bentar. Nah, ini udah masuk ya. Jadi udah kuat ini. Ini pinggirnya udah terkunci. Nah, ini udah. Nah, jadi ditarik-tarik nggak apa-apa ya. Jadi kalau sebelahnya biar nggak susah, kalian lepasin dulu pennya. Nah, pen sininya nih kalian lepas dulu. Jadi ininya bagian ke bawah, pasangin sini. Jadi masukkan ini dulu ya, ininya masukkan dulu. Oke, jadi dorong sebelahnya. Nah, ini juga dorong aja. Oke, kalau ini udah dorong. Pokoknya kalian pelan-pelan aja dorongnya. Nah, ini udah terkunci dengan baik ya. Ini udah terkunci dengan baik. Jadi tinggal pasang. Nah, ini udah. Ini udah terganti dengan baik ya. Oke. Nah, sekian video dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. See you the next video.